keramik buang, yang buang. Pertama kali. Besar ini. Koin-koin gitu. Ada koinnya. Semua rumah dekat. Iya. Ya mak, kekuatannya kok. Bukan satu rumah. Temukannya guci-guci keramik-keramik ini kayak mana bang? Awal mulanya kan kami kemarin pada musim zaman batu cincin main ke TNB nyari-nyari batu gitu. Kebatasan lah. Tidak terlalu kami apa namanya? Hiraukan. Nian buat anak gerabah-gerabah nih keramik-keramik ini. Setelah dengar bahwa keramik ini punya nilai sejarah. Kemudian kami gali, kami cari yang utuh, kemudian kami laporkan ke BPCB, Pak Camat, kemudian Bu Bupati juga. Itu pas ditemukan banyak tuh bang? Banyak kemarin tuh. Selain dari keramik ini ada juga senjata-senjata dari POC itu kan ada juga. Kemudian ada juga seperti manik-manik, mainan, perhiasan ada juga. Dalam hamparan atau pisah-pisah atau kayak mana bang? Itu dalam satu hamparan sampai ke perbatasan PNB. Berapa kira luasan? Luas juga tuh main-main. Sekitaran lebih ya. Lugo sih. Oh, ribuan ya. Sampai lah ke perbatasan Sadu di situ banyak juga. Salah satu temuan temuan kami di daerah Tanto Rasau berbentuk senjata POC. Temuan ini kami amankan, bukan diamankan sih, kami simpan di rumah seni. Kebetulan ada rumah seni di desa Ranto Pasal juga kan. Kami simpan di sini. Kami amankan lah. Berarti ini kalau juga peninggalan abad-abad keberapa gitu Pak ya? Kalau menurut cerita dari BPCB kemarin, itu peninggalan sekitar abad ke-6 sezaman dengan dinasti Tang. Tidak tahu juga. Perhatikan apa yang telah ditemukan oleh anak-anak ini. Mudah-mudahan ke depan bisa digali sejarah dari mana asal daripada gerabah-gerabah ini. Karena kita tahu di dalam sejarah, ya apalagi di desa Ranto Rasau ini desa tertua untuk Tanjung Jabung. Oh ya, itu Pangeran Muda Kusuma itu ada sini ada rumahnya dulu, juga ada benteng, ada juga ini pintu gerbang, bahkan sekarang sudah terjungkil masuk air tuh, sudah tumbuh kena erosi apa namanya abrasi. Abrasi. Berarti di sini nilai sejarahnya cukup banyak di desa Ranto Rasau. Ya, mudah-mudahan. Bisa digali nanti kami pihak terkait dapat memperhatikan untuk menggali sejarahnya gimana gitu supaya nggak hilang gitu bang supaya nggak hilang.